Mimik wajah Presiden Joko Widodo jadi sorotan usai ditanya soal wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Terlihat Jokowi mengerutkan keningnya hingga mengangkat alis ketika ditanya mengenai hal tersebut. Sebelumnya, wacana itu semula disampaikan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan melalui akun Instagramnya. Saat dimintai tanggapan, Jokowi sejenak terdiam untuk mencerna pertanyaan. Setelah mendengar pertanyaan beberapa kali, Jokowi lalu secara tegas menjawab bahwa pemerintah belum memiliki wacana tersebut. Pertanyaan itu dijawab sembari Jokowi mengerutkan kening dan menghadap kepada awak media yang bertanya. Momen itu terjadi saat Jokowi memberikan keterangan sebelum lepas landas ke Abu Dhabi di Lanut Halim Perdana Kusuma pada Selasa 16 Juli 2024. Enggak. Belum ada pemikiran ke sana, belum. Belum rapat juga. Jokowi juga menyatakan pemerintah pun belum melaksanakan rapat mengenai wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, BBM subsidi akan dibatasi mulai 17 Agustus 2024. Pernyataan ini berawal dari APBN yang mengalami defisit pada triwulan 1 dan diprediksi akan terus melebar hingga akhir tahun 2024. Luhut berharap rencana yang tengah dipersiapkan ini dapat membantu menghemat APBN, sekaligus mendorong penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran. Sontak pernyataan Luhut ini pun langsung mendapat respon dari sejumlah Menteri Jokowi. Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah masih mendiskusikan lebih lanjut soal wacana pembatasan BBM subsidi dan belum memutuskan hasilnya.